PPK Poska. Jarak pemupukannya itu sekitar berapa bulan? 3 bulan. Nanti setelah 3 bulan lagi baru dipupuk menggunakan pupuk lainnya. Jadi kalau tinggi begini dia cukup satu gayung. Karena masih banyak nanti pupuk yang lain masuk. Karena harga pupuk juga lumayan mahal, jadi pupuknya cukup sedikit. Yang penting dia aktif untuk dipupuk. Jadi pemupukannya walaupun sedikit tapi selalu dipupuk ya. Ya orang barat bilang, katanya orang itu yang penting terasa walaupun sedikit, karena nanti selang beberapa bulan dipupuk menggunakan pupuk lain dan seterusnya. Jadi mungkin setahun itu mungkin ada 3 kali pemupukan atau sampai 4 kali kalau untuk petani mandiri. Oke, mungkin itu saja, sekian dan terima kasih bosku. Wow masih udah sampai teler. Jadi siapa yang bilang itu mesti foto sama video? Sampai ada manjat itu loh video. Wow. Dia gatal bosku belakang-belakang. Hari ini kita mupuk sawit dulu bersama Mr. Marcel. Kita mupuk sawit dulu nih bos, biar hasil panen lebih stabil dan berlimpah. Untuk pupuknya ini pupuk apa namanya, lupa saya. Ponska, pupuk Ponska nih. Oke, NPK Ponska untuk pupuk sawit biar lebih maksimal buat sawit ini. Untuk motong rumputnya nanti saya bersihkan setelah mupuk itu. Banyak buah karena kurang pupuk aja ini. Jadi ini hari kegiatannya mupuk. Dan itu ada Mr. Marcel ya. Oke, kita lanjut lagi bos. Kita perpupukan namanya perpupukan. Iya. Tambur. Ya cukup seperti ini aja mas, sawit bosku. Itu ada karung itu. Di mana lagi? Di yang belakang sana. Ah. Iya. Sampai ini yang tertawa kurup. Pupuk NPK Poska
Jadi pemupukan sawit cukup ditabur di samping-sampingnya dia. Kalau sudah sawitnya besar begini. Oke. Pupuk apa, Mas? Ini pupuk kali gitu, ini kurangnya kurang gitu. Gimana rumput merumput. Sampai dikit. Panen kemarin punya sampean berapa, Mas? Eh? Panen sawitnya sampean iku piro? Panennya piro sih sampean kuyu. Ambil pupuk dulu, Bos. Nah, seperti yang kayak gini. Cukup satu gayung karena nanti dicampur sama pupuk lain lagi. Jadi setelah ini ada pemupukan pakai pupuk lain ya. Pupuk gitu. Gitu. Oke. Ini yang Mr. Marcel. Ini gesek kayak babi hutan. Gesek-gesek kayak babi hutan aja. Mau mandi lumpur. Iya, sudah dicampur itu sama yang kering tadi. Biar mantap. Kenapa, Mas? Tinggal ke seberang sana, Bos. Jadi kita tinggal ke seberang.
ke Pupuk lagi. Jadi mungkin itu saja dulu videonya. Sekian dan terima kasih bosku. Ini Pupuk. Itu saja bosku. Kita mau lanjutkan lagi sisa sedikit. Jadi tidak ada yang pegang kameranya nih. Jadi agak ribet. Sekian dan terima kasih.